Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Okey. Kita pergi pada hadis yang hari ini kita akan bincang, itu hadis yang ke-139. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Miqdam radhiyallahu anhu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min 'amal yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min 'amal yadihi. Daripada Al-Miqdam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun makan makanan yang lebih baik daripada memakan dari hasil kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS makan daripada hasil kerja tangannya. Okey, daripada hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berusaha. Okey, ilmu pengurusan kekayaan atau pengurusan harta dalam Islam, dia ada tujuh fasa dia. Okey, fasa yang pertama, fasa daripada kita lahir. Kita lahir sampai kita boleh berusaha. Jadi kalau takrifan berusaha tu, kalau sekarang ni sekitar 18 tahun ke 24 tahun lah. Mana habis belajar, takrifan belajar tu SPM, college ataupun universiti. Jadi maknanya daripada fasa pertama, daripada kita umur 1 tahun, lahir-lahir, sampai kita, kalau nak senang faham dia, sampai habislah college ke universiti. Jadi waktu itu kita, anak kita tak ada kemampuan makan dia, pakaian dia, pembiayaan dia. Jadi daripada mana pembiayaan dia ni? Daripada nafkah kita panggil . Nafkah ni daripada ayah ataupun datuk. Ayah tak mampu, datuk tak mampu, macam mana? Baru pergi kepada saudara-saudara dekat sekeliling. Saudara dekat tidak ada kemampuan, maka Baitul Mal Muslimin akan bantu. Ini peranan Baitul Mal Muslimin. Baitul Mal Muslimin ni daripada mana harta dapat? Daripada zakat, daripada infak, maknanya Baitul Mal Muslimin . Jadi maksudnya daripada fasa pertama tak ada harta, daripada lahir sampai kita tak ada harta, tu fasa pertama. Mana pembiayaannya? Ada kan? Iaitu daripada ayah, daripada keluarga. Kalau tak ada, Baitul Mal Muslimin akan menguruskan. Itu fasa pertama. Fasa kedua, fasa kedua apabila orang boleh bekerja, maka Islam ajar untuk bekerja. Disuruh kita bekerja. Maknanya jangan menghindarkan, kena hindarkan kemalasan, jangan malas. Dalam Quran, dalam hadis, banyak dalam hadis Nabi sebut, jangan sampai kita ni terpengaruh dengan sifat malas. Dalam Quran, Allah sebut, jangan menangguh kerja. Fa'idha faraghta fansab, habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Jadi macam mana Islam ajar untuk kita mencari harta? Antaranya dengan jalan al-amal. Al-amal ni bekerja lah, bekerja. Kerja dengan orang. Kerja dengan al-amal. Jangan malas, janji bekerja. Al-amal. Okey. Selain daripada itu, fasa kedua, fasa melahirkan harta. Fasa kedua, apa dia? Iaitu dipanggil al-bai'. Al-bai' ni jual beli. Jual beli Bisnes lah, bisnes kecil-kecilan ke, berjual beli. Okey. Ataupun dengan cara apa? Dengan cara al-musyarakah. Al-musyarakah, musyarakah ni perkongsian. Ataupun bahasa sekarang kalau kita nak senang faham, syarikat lah syarikat. Syarikat tu adalah dalam bermula dari bahasa Arab . Iaitu perkongsian, musyarakah. Okey. Ataupun dengan cara apa? Mudarabah. Mudarabah. Mudarabah ni satu orang bagi modal, satu orang lagi jalankan. Mudarabah, dipanggil sistem mudarabah. Dan yang kelimanya dengan cara murabahah. Murabahah ni, istilah murabahah ni maknanya sama-sama untung, sama-sama rugi. Sama-sama untung, sama-sama rugi. Jadi lebih fleksibel lagi dia punya pembahagian-pembahagian. Jadi sebenarnya Islam mengajar kita tahu cara untuk melahirkan harta. Sebab tu anak-anak kita jangan mind setting dia semata-mata kerja tu dengan kelulusan dia semata-mata. Kalau dia dah habis universiti, college, jangan biarkan dia tidur je, jangan. Pergi cari, apa pun tak kisah. Jadi al-amal, adalah bekerja, al-amal tu. Okey. Kemudian fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga
Dalam kita nak mencari harta, kena menghindarkan harta haram. Harta haram. Apa antara harta haram? Harta haram antaranya adalah mencuri, as-sirqu, mencuri. Itu harta haram. Ataupun harta haram apa? Al-ghasbu. Al-ghasbu ni rampas, rampas. Kan? Rampas. Ataupun harta haram ni al-khuda'. Al-khuda' ni iaitu tipu daya. Menipu daya, tipu daya, itu antara harta haram. Kemudian apa lagi antara harta haram? Rasuah. Rashi wal murtashi, orang beri ataupun orang menerima dua-dua di neraka, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW. Apa lagi harta yang haram? Harta haram adalah al-gharar. Al-gharar ni benda yang tak pasti. Benda yang tak pasti, apa contoh benda tak pasti? Contoh katakanlah kita ada gadaian yang tak pasti, contoh katakanlah, okey, ini kebun saya ni, awak bagi saya 10,000, maka awak mesti akan dapat. Benda tu, belum tentu kebun durian tu melahirkan lebih 10,000. Jadi kita menjual benda tak pasti, tak boleh. Sebab tu kenapa insurans nyawa, setengah-setengah insurans nyawa yang bukan Islamik, bukan syariah compliant, hukum tak boleh, Sebab apa? Dia jual uncertainty. Tak pasti. Kalau awak mati, mati tu bila? Bila matilah. Tapi bila tu mati? Tak pasti, Okey. Itu al-gharar. Apa lagi harta haram? Antaranya adalah judi, al-maisir. Berjudi, itu ada benda harta haram. Apa lagi antara haram? Antaranya adalah al-ujratul haram. Iaitu upah yang haram. Upah yang haram, Okey, awak bagi saya 3,000 siap bungkus. Wah, upah pukul orang punya, 3,000 siap bungkus. Upah yang haram, benda-benda ngambil upah tapi buat benda haram, tak boleh, Apa lagi benda haram? Iaitu al-bai' al-haram, jual beli yang haram. Jual beli yang haram, itu antara harta-harta yang haram. Okey, so ini maknanya fasa keempat harta adalah fasa kita atau seorang itu dia menghindarkan benda haram. Okey. Mencari harta, kemudian tak ada harta, kena mencari harta, fasa ketiga. Okey, fasa keempat mencari harta, dia ada 7 fasa semua, Fasa keempat cari harta, apa dia? Ketika nak mencari, kita nak tombang. Tak cukup, nak tombang. Dia ada dipanggil instrumen sokongan. Islam ajar ada sistem instrumen sokongan. Apa instrumen sokongan? Antaranya adalah al-qardu, pinjaman. Islam menghalalkan kita meminjam, al-qardu, pinjaman. Itu instrumen sokongan. Apa lagi instrumen sokongan? Al-qardu pinjaman, ar-rahnu, gadaian. Islam membenarkan menggadai. Ar-rahnu. Dekat Malaysia pun ada sistem ar-rahnu. Itu daripada sistem Islam yang disistemkan buat sampai, sampai ada cawangan-cawangan dan sebagainya. Apa lagi antara instrumen sokongan? Antaranya adalah takaful. Takaful ni saling membantu. Kalau bahasa sekarang insurans, dalam Islam, insurans dalam dunia ni yang pertama adalah orang Islam dulu buat. Takaful tu lah. Pada zaman Saidina Umar. Jadi zaman Saidina Umar ni, mana-mana peniaga-peniaga ni, kalau dia pergi berniaga, dia balik, dia akan letakkan satu bahagian ke dalam satu tabungan. Satu tabung, Mana-mana kawan peniaga dia yang kapalnya rosak lah, kena rompak ke apa ke, dia akan ambil tabungan ni bagi modal balik. Sebab orang ni memang mahir berniaga, kita modalkan dia, kalau ada untung dia akan bawa balik zakat, dia akan bawa balik. Itu takaful zaman Sayyidina Umar lagi. Itu antara instrumen sokongan. Kemudian okey, habis instrumen sokongan, dah ada harta. Ada harta fasa kelima. Fasa kelima apa? Ada benda yang wajib ditunaikan. Maknanya fasa kelima yang wajib ditunaikan. Apa yang wajib ditunaikan? Zakat. Dah ada harta, kiralah zakat. Zakat wajib ditunaikan.
Apa lagi? Nafkah. Ha, nafkah kan balik. Nafkah anak balik. Kan? Ha, nafkah. Apa lagi? Pembayaran hutang. Ha, bayar hutang. Itu antara benda yang wajib ditunaikan. Apa lagi yang wajib ditunaikan? Nazar. 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 Eh? Kalau seorang bernazar. Ya Allah, kalau aku berjaya berniaga ni tuan, nak sedekah lah. Makan untuk 100 orang. Ha, wajib. Nazar. Ha, itu antara benda yang wajib ditunaikan. Okey. Saya sebenarnya dulu ada satu orang ahli perniagaan tu. Berjaya ahli perniagaan tu eh. Dia jumpa saya, dia kata apa? Orangnya memang memang maknanya berjaya dan berniaga, muda lagi budak. Budak tu eh. Maknanya alhamdulillah. Tapi satu hari dia kata kat saya apa? Dia kata, "Ustaz, Islam ni Ustaz tak pernah ajar kita cari harta kan. Tahu-tahu datang kan minta zakat dia. Minta zakat. Kalau tidak kau masuk neraka kan." Jadi pegawai-pegawai yang approach dia pun satu hal juga. Mungkin terlalu panas kan, kan. Zakat-zakat kan. Tak pernah cari harta. Saya yang sakit pinggang ni angkat kotak tau. Sana kemari angkat stok apa semua. Datang-datang minta zakat. Oh, senang-senang pula kan. Sebab apa? Kat Malaysia kita diajar bermula dengan fasa kelima. Orang dah ada harta. Dah ada harta baru okey zakat-zakat. Zakat eh. Ha, kita tidak diajar dari fasa pertama. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Kan? Ha, diajar tapi tak detail. Kita tak diajar macam mana mencari harta. Kalau ilmu muamalat diajar sejak tahun 70-an, banyak orang Melayu dah jadi kaya raya berniaga dah. Pandai berniaga, kerja dengan sungguh-sungguh. Kan? Tapi kita biasa di masjid kita belajar adalah hanya beribadat saja. Bagus eh, bukan tak bagus. Sembayang, sembayang. Kemudian ustaz tu kena gam, balik-balik bab pertama ambil wudu. Ustaz pun ajar balik daripada ambil wudu, sembayang, meninggal pula. Ustaz baru balik-balik daripada ambil wudu balik. Jadi pusingannya itu. Okey. Ha, bagus bukan tak bagus eh. Ha, tapi tambahkan lagi. Ini ilmu muamalat eh. Itu fasa yang kelima. Fasa keenam. Fasa keenam adalah benda yang sunat. Benda yang sunat pula. Benda yang sunat pula. Apa benda yang sunat? Benda yang sunat adalah hadiah-hadiah. Ha, Islam menggalakkan hadiah. Eh? Dah ada harta bagi hadiah. Ha, benda yang sunat, hadiah. Apa antara lagi yang sunat? Antaranya adalah infak-infak. Ha, kita menginfak. Ha, itu benda yang sunat. Apa lagi benda sunat? Antaranya adalah sedekah. Sedekahlah. Sedekah itu benda-benda sunat. Ah, ha, selain mana dah ada harta, benda wajib kita dah tunaikan, benda sunat pula apa lagi? Infak. Apa lagi benda sunat? Wakaf, wakaf. Ah, ha, buat benda wakaf. Itu benda-benda sunat. Ha? Jadi Islam ajarkan kita. Jadi apabila kita tahu benda yang wajib, kita tahu benda yang sunat, kita akan faham duit ataupun harta jangan membazir-bazir. Kan? Ha, jadi taklah orang membazir-bazir. Dia tahu mana nak disalurkan, diajar untuk menyalurkan pada tempat yang bagus. Kan? Ha, taklah membazir-bazir kan, dan sebagainya. Okey, dan fasa yang terakhir, fasa yang ketujuh. Fasa yang ketujuh iaitu nak meninggal, nak meninggal eh. Nak meninggal apa nak buat? Kan? Pengurusan harta dia. Hibah, hibah. Hibah, hibah bagi. Ha, bagi pengagihan, kan? Bagi sebelum meninggal, bagi siap-siap. Okey. Apa lagi? Wasiat. Wasiat. Ah, terpukul saat nak meninggal, wasiat. Apa lagi? Faraid. Ah, faraid eh. Ah, faraid. Maknanya faraid. Aje maknanya kalau kita tengok kan, pengurusan harta dalam Islam bermula daripada orang lahir sampai orang meninggal. Oh memang cantik sama, maknanya dia lahir saja diajar jangan malas cari harta apa semua kan, kau mana mengurus harta tu sampai nak meninggal tu diajar untuk pengurusan tu. Okey, balik-balik pada hadis ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebaik-baik kamu adalah orang yang memakan dengan hasil tangannya. Maknanya apa? Maknanya pada fasa kedua tu dia diajar dah. Mana berusaha, jangan malas, jangan hanya menunggu orang nak bagi. Kan? Berusaha. Berusaha. Kita dah sebut tadi sama jadi dengan jalan al-amal, bekerja ataupun al-bai', jual beli, musyarakah ataupun mudarabah ataupun murabahah. Kan? Jadi maknanya taklah malas duduk kan. Okey.
Jadi Islam adalah agama yang memerangi kemalasan, ya. Saya satu hari, ya, ibu akak-akak tuan-tuan sekalian, saya buat program di Kemboja. Okey, lebih spesifik lagi di satu kampung, nama dia Kampung Fes, dekat Kampung Cham. Kampung Cham ni satu kampung lah, kan, macam nama Kampung Cham tapi negeri Kampung Cham, banyak kampung, ada satu Kampung Fes, ya. Jadi kita buat program yang TV3. Waktu tu program mengenai ibadah korban. Okey, jadi 2 minggu kita duduk sana. Dua minggu. Juru kamera yang bersama saya syuting, ya, adalah juru kamera yang biasa buat program Bersamamu TV3, ya. Dia kru yang bersamamu. Okey, dia kata, "Ustaz, saya tengok orang, ya, dekat Kemboja ni, ya. Mungkin tak mewakili semua Kemboja, ya. Mungkin kebetulan dekat Kampung Fes dan beberapa kampung sekitar tu, ya. Mungkin bukan overall kat Kemboja." Dia kata, "Ustaz, saya tengok orang kat sini, Ustaz, ya. Diorang miskin, ya. Dia miskin tau, miskin. Okey, saya kata, tapi diorang bukan malas tau. Diorang nak kerja, tapi kerja tak ada. Okey, maknanya pagi-pagi dah keluar, bawa cangkuk, tapi kerja tu tak ada. Diorang bukan malas. Saya ni, Ustaz, saya biasa syuting Bersamamu, ya. Kadang-kadang orang tu susah, bukan sebab dia tak ada kerja, Ustaz, tapi dia malas, Ustaz. Bayangkan badan besar, ketak-ketak, badan apa semua, kan. Tapi pergi memancing dekat lombong. Itu hari-hari dia. Kalau dia kerja jadi security pun, dia dah boleh menafkahi keluarga dia. Tapi duduk, kan. Tanpa merendahkan orang memancing, tau. Ini tanpa merendahkan orang memancing. Ini bagi pandangan dia, kan. Kata, saya tengok malas, kan. Orang yang malas. Orang susah kat Malaysia ni, bukan tak ada kerja, tapi malas. Kan. Jadi sebenarnya, Islam memerangi kemalasan. Kan, ada orang yang susah tu memang kena baiki attitude dia. Kena baiki dia punya perangai, sikap dia, kan. Sebab benda-benda malas ni, benda-benda yang susah nak sebut lah kalau orang kena virus malas, kan. Dia lebih bahaya daripada COVID-19 ni, kan. Jadi baca doa, "Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal," tu. Ya Allah, aku hendak berdoa daripada lemah semangat dan juga malas.